Pernah nggak lu ngeliat orang makan jeruk lemon dan lu ikutan ngerasain asemnya, sampai air ludah lu tuh keluar? Atau mungkin ketika lu lihat temen lu kebeset dan berdarah, lu seolah juga bisa ngerasain pedihnya, ya kan? Apa sih itu? Kok tiba-tiba otomatis kita bisa ngerasain hal yang sama ya? Sebenarnya itu adalah reaksi alam bawah sadar lu. Jadi tanpa kita perintahkan, dia sudah bisa otomatis seperti itu. Gila ya? Seperti misalnya saat lu kedinginan ya, lu menggigil, lu kepanasan, lu keringetan. Dan gak ada yang nyuruh lu untuk menggigil atau keringetan, karena itu udah setelannya lu. Nah, pertanyaannya, bisa gak semua itu disetel ulang? Jawabannya bisa. Nah, kali ini gue akan membahas bagaimana kita sebagai manusia. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan kekuatan alam bawah sadar menjadi senjata untuk mewujudkan semua keinginan baik dalam hidup kita. Sekali lagi di video ini gue akan cerita berdasarkan pengalaman yang pernah gue alami sendiri. Tapi sebelumnya luangkan sejenak bagi lu yang belum subscribe channel Gila ini. Tujuannya jujur supaya gue juga bisa terus semangat untuk mengupdate dan berbagi sama lu. Terima kasih teman-teman. Pasti lu pernah dengar kan? Ayo berpikir positif. Bayangkan keinginan lu dan lakukan afirmasi secara repetisi atau berulang-ulang. Agar semua keinginan lu bisa terwujud. Apakah hal ini benar? Menurut pengalaman yang pernah gue alamin sendiri, gue harus akuin kalau cara yang tadi gue sebutkan adalah benar 100% jika lo melakukannya dengan benar. Nah, sebelum panjang lebar masuk ke area bagaimana caranya yang benar, gue akan kasih sedikit wacana sama lo untuk menjelaskan alasan kenapa menurut gue hal ini benar. Suatu malam teman gue datang ke rumah. Wah, gue merinding kalau cerita ini lagi. Ya, dia datang untuk mengeluh dan berbagi cerita kalau dia sekarang dalam keadaan susah. Singkat cerita, setelah dia banyak berdiskusi, akhirnya dia pulang. Yang gue masih ingat mobil yang dikendarain, itu mobil Kijang tahun 92. Dan itu mobil udah sering mogok. Karena ketika dia pulang dari rumah gue, berkali-kali dia starter mesinnya gak hidup. Dan sekali lagi dia mengeluhkan mobilnya. Kata dia gini, ini mobil udah ngerong-rong gua. Gua pengen banget punya Innova baru jadi gua bisa lebih produktif dan nyaman ketika gua pakai kerja atau lagi sama keluarga. Entah kenapa malam itu gua bilang sama temen gua, tunggu, lu jangan pulang dulu, bentar aja. Akhirnya gua balik lagi ke dalam rumah, gua masuk ke ruangan kerja gua, lalu gua print gambar mobil Toyota Innova dari Google. Terus gua gunting kecil, gua ambil double tape, lalu gue keluar lagi dan gue tempelin gambar Toyota Innova itu persis di setirnya, tempat dia bunyiin klakson. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia cabut gambarnya. Lalu dia bilang, ya gue pengen mobil Innova, tapi gak gini juga kali. Lalu gue jawab, lu datang jauh-jauh ke rumah gue minta saran dan pendapat gue. Yang bisa gue bantu dan berikan adalah ini, tolong hargain gue. Terus gue bilang, jadi nanti kalau lu lagi nyetir mobil lu ini, lu liatin aja terus tuh gambar mobil Innova, ntar lama-lama lu punya. Gue akan tanya sama teman-teman, emang kudu gila nih? Masuk akal gak? Ya enggak lah, gila kali. Lalu kenapa jawabannya enggak? Karena kita sudah sombong. Kita berlagak menjadi Tuhan, seolah hal itu pasti tidak akan terjadi. Kembali lagi, itu adalah sifat pesimis. Gue bilang sama temen gue, kenapa sih gak coba dulu? Kalau gak kejadian ya gak apa-apa. Tapi kalau kejadian gimana? Akhirnya dengan terpaksa dia pulang dengan stiker yang gue bikin dan gak dicopot. Hari demi hari terus berlalu. Kira-kira 1,5 bulan kemudian, jam 4 pagi, gue kebangun. Karena berkali-kali ada miss call di handphone gue. Lalu gue lihat ternyata teman gue yang kemarin. Terus gue angkat, dia bilang, gue lagi ada di depan pintu pagar rumah lu nih. Wah emang ya. Perasaan pertama yang gue pikir adalah, wah ada masalah apa lagi nih dia. Karena memang itu jam 4 pagi dan pikiran alam bawah sadar gue langsung ngejudge bahwa itu ada masalah. Jadi langsung negatif. Akhirnya gue buka pintu rumah dan gue buka pintu pagar. Dan dia sudah nungguin gue di depan pintu pagar rumah sambil ngecek-ngecek handphone.
Gak berapa lama setelah gue buka pintu pagar, tuh tanpa basa-basi dan mendadak, dia langsung meluk gue. Dan gue gak sadar apa yang gue dengar saat itu, kayak seekor singa yang lagi meraung-raung. Ternyata teman gue menangis. Gue masih ingat kata-kata dia. Dia bilang gini, "Terima kasih ya, lu udah membuat mimpi gue menjadi nyata." Sumpah, gue kaget setengah mampus. Ketika gue lagi dipeluk, di depan mata gue itu, sewujudnya dan sejujur-jujurnya, itu ada mobil Innova baru tipe E, warnanya hitam. Gila emang. Setelah dia tenang dan gue gemeteran, gue coba bilang sama dia, "Coba lu berterima kasih sama Tuhan dan diri lu sendiri. Karena sebenarnya memang lu sendiri yang menarik mobil Innova itu ada di tangan lu." Gue bilang, "Tuhan itu suka sesuatu yang baik-baik dan menyenangkan, jadi lu dikasih." Nah sekarang gue akan sharing sama teman-teman bagaimana kekuatan alam bawah sadar itu bisa mewujudkan mimpi baik dalam hidup kita. Oke, coba perhatikan. Manusia itu setiap harinya tidak pernah berhenti berpikir, teman-teman. So, jelas manusia punya pikiran. Nah, pikiran manusia itu dibagi dua. Satu pikiran sadar, dua pikiran alam bawah sadar. Dan lu mau tahu nggak, gilanya 80% lebih di kehidupan lu yang sekarang, yang lu jalanin, itu didominasi sama pikiran alam bawah sadar. Kok bisa? Contoh, kalau lu mau pulang ke rumah dari kerja atau kuliah atau sekolah, misalnya lu naik motor atau naik mobil, tanpa lu sadarin, lu udah sampai di rumah. Jadi otomatis itu motor belok sendiri. Masuk gang, keluar gang, lewat Indomaret, lewat masjid, tiba-tiba jreng, lu udah sampai di rumah. Baru sadar kan lu? Lu udah gak mikir lagi mana lu harus belok, mana masukin gas, mana ngerem, dan yang lebih gilanya lagi, saat lu lagi ngendarain motor atau mobil, pikiran lu tuh jalan sendiri malah mikirin yang lain. Kayak misalnya, "Wah, sampai rumah, gua mau WA-an sama temen gua. Wah, gue belum bayar tagihan internet. Wah, tadi bos marah-marah di kantor. Wah, perut gue lapar," dan lain-lain. Gila kan? Jadi pertanyaannya, siapa yang ngendaliin tuh motor? Karena nyatanya saat lu lagi ngendarain tuh motor, pikiran lu melayang kemana-mana. Serem ya. Itu namanya autopilot, teman-teman. Nah, sekarang gue akan balik lagi ke belakang sedikit. Saat lu pertama kali belajar menyetir atau belajar membaca, apa yang lu lakukan? Jawabannya adalah lu berlatih dengan repetisi atau berulang-ulang. Sampai akhirnya, saat ini juga, lu tidak akan bisa menolak tulisan yang gua hadirkan di layar ini. Tolak, jangan dibaca. Jangan dibaca. Kebaca juga kan? Jadi ketika dulu lu lagi belajar membaca atau lu lagi belajar nyetir, pikiran lu tuh alert. Lu menggunakan pikiran yang sadar. B-A-B-A. B-A-B-A, B-A-B-A, B-A-B-A. Lu konsentrasi full. Pas lu lagi belajar nyetir, ayo masukin koplingnya, tekan, lepas pelan-pelan, imbangin sama gas. Nah, lu gemeteran kan? Lu takut kalau mobilnya mati. Tahan, tahan, gas. Nah, keadaan seperti ini pernah juga gua alamin. Lu alert dan full sadar konsentrasi. Gua pernah ngerasain juga pertama kali gua belajar naik mobil. Gue pernah malah diteriakin, "Goblok lo," sama mobil di belakang gue. Gara-gara di tanjakan lampu merah, itu mobil ngegerung. Tapi gak bisa naik-naik, jadi vum, vum, vum gitu. Sampai dua kali lampu merah lewat, karena gue gak berani ngelepas kopling. Ya, tapi sekarang itu udah lewat ya. Sekarang kita sudah sering melakukannya dan kita jadi terbiasa. Dan kita mempunyai power yang luar biasa. Seperti kata pepatah, habit is power. Sesuatu yang lu lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kekuatan lu. Sekarang kuncinya, kalau selama ini tiba-tiba kita bisa autopilot dengan cara afirmasi dan repetisi tersebut, berarti PR-nya adalah bagaimana membuat satu konsep mimpi dan tujuan baik yang bisa melekat pada diri kita sehingga kita mempunyai pikiran yang positif, yang baik dan berulang-ulang. Seperti ketika kita tidak bisa menolak membaca tulisan tadi. Wah, bisa auto kaya kita. Nah, sekarang gue akan bahas konsepnya dulu. Kalau bagaimana caranya afirmasi itu bisa terwujud, itu selanjutnya. Cuma memang untuk melakukan ini ya nggak gampang juga. Lu perlu berlatih,
karena tantangannya adalah pikiran alam bawah sadar lu yang sekarang udah penuh sama racun. Gua kasih contoh, misalnya lu pengen menambah penghasilan lu 1 bulan 100 juta. Ketika gua tanya sama lu, mau nggak lu? Jawaban lu mau. Tapi sayang ya, alam bawah sadar lu itu sebenarnya langsung menolak. Karena sepertinya dia sudah punya benteng pertahanan dan belief system yang asalnya dari racun-racun lingkungan atau yang kita dengar setiap hari. Contoh racun-racunnya kayak gini nih. Mimpi itu jangan tinggi-tinggi lah, nanti jatuhnya sakit. Hari gini 100 juta boro-boro, buat nabung, buat makan aja susah. Kerja itu kerja keras, jadi jangan banyak mimpi. Belum lagi keluhan-keluhan teman-teman atau lingkungan di sekitar lu yang sering lu dengar. Jadi ketika lu punya satu keinginan yang baik dalam hidup lu, dalam waktu yang bersamaan lu langsung nolak. Ibarat mimpi lu tuh langsung kesiram toilet flush, musnah sudah. Sekali lagi akan gua ulang ya. Banyak yang bilang juga kalau kadang sifat optimis itu bisa dibilang sifat sombong. Padahal justru sebaliknya. Ketika kita pesimis, justru itu kita sombong banget. Kenapa? Karena kalau pada akhirnya bisa atau nggak bisa juga bukan urusan kita, tapi kenapa kita memilih untuk tidak bisa? Seolah tidak bisa itu bakalan terjadi. Emang lu siapa? Tuhan. Padahal ketika kita mau memasukkan konsep afirmasi ke dalam pikiran kita, usahanya juga nggak berat kok. Gua nggak minta lu lari keliling lapangan atau kerja keras 9-12 jam sehari. Yang lu lakukan hanya berimajinasi atau berhayal. Tapi kenapa ya, zaman sekarang ngayal itu berat sekali? Kenapa hal itu terjadi sama kita sekarang? Jawabannya, karena kita udah gak punya nyali lagi untuk percaya. Kita lebih suka percaya sama racun-racun di luar sana yang kita dengar setiap hari. Gawat ini. Oke, jadi intinya pikiran alam bawah sadar lu kudu lu upgrade. Nah, sekarang apakah lu udah siap untuk mengupgrade pikiran alam bawah sadar lu agar hidup lu jauh lebih baik dan semua keinginan lu bisa tercapai? Siap? Ayo gua semangatin. Coba lu kumpulin lagi nyali lu untuk bisa percaya sama kekuatan diri lu sendiri. Ingat, lu adalah makhluk Tuhan yang luar biasa. Gimana? Udah siap? Kalau lu udah berani ngumpulin lagi nyali untuk meletakkan mimpi lu dan berjanji untuk tetap setia menjaganya, teman-teman bisa tunggu di video selanjutnya di sesi kedua. Buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan share, mohon dukungannya agar gua bisa terus semangat untuk mengupdate konten dan video-video yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.